Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita berjumpa lagi pada sesi kali ini di mana kita akan sambung dengan start topik 4.2 lilitan dan luas bulatan, di mana sebelum ni kita dah tengok macam mana kita nak mengira lilitan bulatan, luas bulatan, panjang lengkok dan juga luas vektor kan. Okey, ada beberapa formula yang kamu kena hafal untuk memudahkan pengiraan lah yang kamu akan kira nanti. Okey, kita tengok macam mana kita nak buat penyelesaian masalah kan. Bila namanya penyelesaian masalah, dia akan bagi satu masalah untuk kamu kan, dia bagi satu situasi dan kamu kena selesaikan. Okey, tengok yang pertama, contoh yang pertama. Diberi luas bulatan ialah 2464 cm kuasa 2. Hitung jejari dan diameter dalam cm bulatan tersebut dengan menggunakan pi sama dengan 22/7. Okey, yang pertama diberi luas. Okey, diberi luas. Maksudnya kita kena menggunakan rumus luas. Siapa rumus luas bulatan? Yes, pi j kuasa 2, di mana pi ni ialah 22/7 lah. So kita gunakan luas sama dengan pi j kuasa 2. So kita gantikan lah. Okay, luas dibagi 2464, so sama dengan pi dia sebagai 22/7 dan jejari tidak tahu, kita letak sebagai jejari lah, j kuasa 2. Okay, sekarang ni kita nak j saja. So yang ini kita bawa ke sini. So sini, bawa sini, dia akan jadi tongsang lah, akan terbalik. So dia akan jadi lah, j kuasa 2 sama dengan 2464 darab 7/22. Atau kamu boleh juga tulis 2464 ni bahagi 22/7. Sama je, nak buat darab 7/22 boleh, bahagi 22/7 pun sama je, nanti kamu akan dapat jawapan. Jadi kita okay, yang pastinya apabila dia pergi ke sebelah pipe yang lain, dia akan songsang. Kena ingat lah, dia mesti songsang. Kau tambah tolak-tolak sini, tolak ni tambah sebelumnya kan, darab bahagi, bahagikan jarak kan. Kalau pecahan, kalau 7/22 pergi sana kena 22/7. Kalau kuasa 2 akan jadi punca kuasa, kalau punca kuasa akan jadi kuasa 2, dia mesti berlawan. Kalau dia pergi ya, dia berpindah kepada ni macam ni, dia berpindah kepada side yang lain. Okey, dah ni dapat ni, so kita daraplah dulu. J kuasa 2 darab ni, darab 2464 darab 7/22 dapat 784. Dah siap belum? Tak siap. Sebenarnya J kuasa 2, nak J saja. So kuasa 2 pergi sini, dia akan jadi punca kuasa. So punca kuasa 784 akan dapat 28 cm. Okey. Boleh lah. Okey, so ni adalah jejari. So diameter dia ialah 2 kali 28, sebab diameter sama persamaan dengan 2 kali jejari. So dapat 56 cm. Okey, boleh lah. Okey, tengok contoh 2. Rajah menunjukkan pelan lantai sebuah pentas berbentuk semi bulatan. Okey ni. Susan bercadang untuk membentang karpet menutupi keseluruhan kawasan atas pentas tersebut. Sekiranya perimeter pentas ialah 18 meter, hitung luas dalam meter kuasa 3 pentas tersebut. So dia nak cari luas. Okey, luasnya meter kuasa 2, dia salah ni. So meter kuasa 2, kuasa 3 dia adalah isi padu. Okey. Sudah. Ini adalah kuasa 2 eh. Okey lah. Okey, dia kata dia nak letak karpet kat sini. Okey, dia beri perimeter dia ialah 18 meter. So perimeter semi bulatan. So perimeter ialah dekat luar ni. So okey, sini apa dia? Sini ialah jejari.
kan, sini inilah diameter kan. So sini jari, sini pun jari kan. Dua jari yang jadikan satu diameter. So kita boleh kata dua kali jari tambah dengan di panjang lengkok kat sini. So dapatlah dia punya perimeter dia. Betul. So perimeter 18. Okey, dua jejari. Kenapa kita tak letak diameter? Sebab kita dia nak sebab rumus dia pakai jejari kan. Okey, so jejari tambah dengan lengkuk. Nampak lengkuk ni. So panjang lengkuk. Okey. So panjang lengkuk persamaan dengan sekarang kita nak panjang lengkuk saja. So 2J bawa sini. Terus ni tambah bawa sini akan jadi tolak 18 tolak 2J. So kita ambil lah panjang lengkuk. Kan dia rumus panjang lengkuk. Pi sama sorry, theta sama dengan theta per 360 di sudut dia per 360 darab dengan 2 pi j, di mana sudut ni adalah 180 lah, dia bagi 180 per 360 darab 2 darab pi darab j 227 sama dengan 18 tolak 2j. So sini kecilkan dapat 1 per 2 darab 2 227 j sama dengan 18 tolak 2j. Okey, sekarang kita nak selesaikan, kita nak J. So apa yang ada kat J ni kita biar dulu. Kita akan bawa yang tak ada kena-kena dengan J ni, bawa ke sana. So macam saya kata tadi, dia akan oh ini dah terpotong ni. Saya ada ni. So sini dia akan ok, sorry, maaf. Ok, sebenarnya 1 per 2 darab 2 ni dia akan hilang lah kan. Dia akan hilang, so dapat 1. So dapat 227 dia lah. Ok, 227. So J ni akan naik ke atas. So sini bahagi dia akan jadi darab lah. 18 kali 7 dapat 126, 2 darab 7 dapat 14. So dia akan dapat ok, 14J. Sekarang dia nak J, so 14J ni bawa ke sini. Ni tolak negatif 4, so bawa sana akan jadi, bawa sini dia akan jadi tambah lah. So sini akan jadi 22J tambah dengan 14J. So 22 tambah 14 dapat 36J. So dengan J sama dengan 126. So J ni 36J ni adalah kita boleh katakan sebagai 36 darab J kan, 36 darab J. So sini darab, buat sini dia akan jadi bahagi J sama dengan 126 per 36. So dapat 3.5 cm. Jadi jari dia ialah 3.5 cm. Okey, dah siap belum? Okey, sekarang dia nak cari luas. So apakah rumus luas? Okey, luas semi bulatan sama dengan 180 per 360 darab 22 per 7 darab 3.5 darab 3.5. Okey, rumus dia ialah pi j kuasa 2 kan. Luas sektor sama dengan theta per 360 darab darab pi j kuasa 2. So luas bulatan dapat darab lah, dapat 77 per 4. So inilah jawapannya. Okay, belum okay, dia dah bagi dapat 19.25. okay, ini dalam bentuk perpuluhan. So inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Okay, sampai di sini dahulu. So kita tangguh dahulu sesi PDPR kita pada kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila PM cikgu. Jadi akhir kata daripada cikgu, gagal itu biasa, terus berusaha itu baru luar biasa. Fikir-fikirkan dan assalamualaikum. Mama, tadi kena T.